Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh tim dalam keadaan yang sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok melawan Piramal Singapura. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan yang kami inginkan, karena menurut saya persiapan sudah sangat bagus dan tinggal bagaimana anak-anak tinggal mengaplikasikan apa yang selama ini saya berikan di dalam pertandingan melawan Persikabo besok malam. Terima kasih. Bagaimana persiapan Rizky sendiri menghadapi Persikabo 1993 besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain dan dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha menampilkan yang terbaik dan mengikuti arahan dari pelatih, dan semoga kita pulang membawa poin. Terima kasih. Saya seorang pelatih yang tidak pernah percaya dengan statistik seperti itu. Banyak sekali yang saya alami dulu ketika saya mau memegang tim yang lama-lama juga ada statistik, kadang-kadang tim tidak pernah menang, kadang-kadang menang terus dengan satu pertemuan, dan sekarang memang dihadapkan dengan ada beberapa kali kami tidak pernah menang di dalam pertandingan awal. Untuk itu dalam pertandingan besok tekad kami sudah bulat untuk bisa paling tidak bisa mendapatkan poin 1 atau syukur kami bisa mendapatkan poin 3. Karena itu tadi yang saya sampaikan, persiapan sudah cukup oke. Mudah-mudahan hasilnya besok kami bisa positif, nilai 3 akan lebih bagus. Oke, yang lain silakan sebutkan nama dan media. Oke, izin bertanya kok, saya Alif dari bolasport.com. Dari daftar nama pemain yang dibawa ke jelang lawan Tera Persikabo tidak nampak nama Marcelino Ferdinand. Mungkin boleh update lagi dia kondisinya bagaimana dan kemungkinan bakal tampilnya kapan gitu coach. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang Marcelino belum bisa kami bawa karena kalau kondisinya sudah sangat membaik, dia sudah mulai mengikuti latihan meskipun terpisah, artinya dia sudah datang ke lapangan dan latihan terakhir kemarin saya sudah komunikasi dengan Marcelino bahwa kondisinya jauh lebih bagus, sepertinya lebih cepat dari prediksi yang akan sembuh. Jadi itu Marcelino tidak ada di dalam tim, tetapi insya Allah melawan Persita Tangerang pertandingan kedua nanti kemungkinan besar sudah bisa bergabung dengan tim untuk menghadapi Persita Tangerang. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.